Ya pemirsa, buka musyawarah daerah DPD Organda Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani berpesan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan kepengurusan baru yang mampu melanjutkan program secara nyata dan memiliki komitmen yang tinggi guna kemajuan organisasi serta kontributif terhadap pembangunan Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri sekaligus membuka secara langsung musyawarah daerah DPD Organisasi Angkutan Darat atau Organda Provinsi Jambi yang ke-8 di sebuah hotel di Jambi Senin 6 Maret 2023 pagi. Abdullah Sani dalam sambutannya mengatakan bahwa transportasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian mikro dan makro, baik di perkotaan maupun pedesaan, karena merupakan mata rantai jaringan distribusi barang dan jasa serta mobilitas masyarakat. Selain itu, keberhasilan sektor transportasi mampu memberikan dampak terhadap sektor lain seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga industri kecil. Kemudian, terkait transportasi darat, Sani mengaku bahwa terdapat berbagai sektor tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Sani berharap Organda Provinsi Jambi turut serta berkontribusi menghadapi tantangan dan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat, dan mengajak Organda bersinergi dengan pemerintah guna memajukan transportasi serta melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Peran dari Organda ini dalam rangka transportasi amat sangat penting dalam rangka untuk pembangunan di Jambi ini, terkhusus masalah perekonomian masyarakat di Jambi ini. Terima kasih Bapak yang datang dari pusat. PBB. Bapak dan saya ulangi, menambah secercah harapan optimisme kita dalam rangka untuk bagaimana kebersamaan membangun perusahaan ini. Juga kepada pengurus yang lama nanti, andaikan sekalian tentu tidak sedikit peran yang kita laksanakan. Terima kasih kami sampaikan. Sementara itu, terkait pemilihan pengurus baru DPD Organda Provinsi Jambi, Sani meminta agar semua anggota dapat memberikan masukan dan pendapat agar dalam diskusi ini dapat dirumuskan berbagai program untuk kemajuan organisasi ke depannya. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.